malam-malam. malam-malam, Mbak. Sorenya apa? Enggak sih. Kesibukannya? Enggak. Oke. Terima kasih sudah Halo. Halo. Halo, saya Rizal Diansa dan selamat datang kembali channel gua. Dan lama banget ya gua nggak upload lagi video selama 1 tahun gua vakum. Kadang gua nggak bisa fokus ke YouTube gua dulu. Gua mesti cari penghasilan walaupun kadang penghasilan gua itu dari Gojek. Ya, yang penting nggak apa-apa. Yang penting gua dapat duit buat keseharian-keseharian gua. Alasan lainnya, gue juga urus YouTube Rewind Makassar dan YouTube Rewind 2018 Makassar udah jadi. Bagi kalian yang belum nonton YouTube Rewind 2018 Makassar, silahkan cek link deskripsi. Di situ saya sudah taruh, klik aja langsung nonton YouTube Rewind 2018 Makassar. Dan jangan lupa share juga supaya tambah bagus gitu. Saya berpikir, kenapa YouTube Rewind ada 2 dalam satu daerah. Ada teman yang kasih tahu saya seperti itu. Jadi begini, kemarin kan sementara kita syuting hari pertama itu, day pertama, ada anggota baru yang gabung. Cuman dia itu kayak selebgram, kayak teman-teman Instagram begitu. Cuman dia baru gabung. Nah, kita di situ bagi peran masing-masing. Terus kita kan di meet up itu ada pas. Kamu nanti jadi ini ya. Diharapkan bisa, karena ini kita sama-sama kerja, karena sama-sama kita orang. Dia bilang, aduh, nggak bisa kak, karena kita baru, karena kita ini, karena. Jadi banyak sekali alasannya mereka begitu bang. Nah, setelah beberapa hari ini sudah mau upload YouTube Rewind, tiba-tiba dia bikin YouTube Rewind dengan komunitas lain. Dia minta pendapatnya. Saya bagaimana? Saya tangkapnya begini, ketemu aja, bicarain baik-baik supaya bisa lancar lebih enaknya gitu. Karena saya berpikir YouTube Rewind-nya, kalau misalkan YouTube Rewind dalam satu daerah itu ada 2, dikiranya kalian perpecah belah, dikiranya kalian cuma cari ketenaran atau apalah atau ginilah. Tapi hal seperti itu gak enak banget ya, gak enak banget terjadi. Saya mengatur anggota saya gak melihat dari berapa subscribers mereka. Saya gak melihat seperti itu kepada anggota YouTubers Makassar. Dan saya juga gak melihat apakah anggota saya sudah ada yang junior atau ada yang senior. Enggak, saya anggap mereka semua sama. Kita belajar sama-sama, kita belajar mendirikan komunitas ini bersama-sama. Ya palingan kita ada satu kerjasama dalam satu komunitas supaya kalian dilihatnya, oh enak apa gini gitu. Ternyata daerah ini wow cukup bagus ya, kompaknya bagus dan nggak ada masalah dan bla bla bla. Itu tanggapan saya. Dan lanjut ke topik lain. Nah, untuk ke depan YouTube channel saya mau gimana? Gaming tetap ada, pembahasan tetap ada, vlog tetap ada. Game Pamali, game horror ya, game buatan Indonesia sudah dekat, mungkin sudah ada di Steam. Gua rencana mau main itu, tapi dalam waktu dekat nggak. Tahun 2018 ini nggak ada spesial bagi gua. Palingan gua menemu sesuatu yang seorang yang gua didampingi selama ini, selama 2018. Orangnya di sana main HP. Jam berapa? Thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTubers Makassar, ada di sini. Linknya juga ada di bawah deskripsi. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan as always, salam Sexoners. Bye bye.